Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Hari ini saya di agen PO Haryanto Karanganyar. Dan di sini ada armada terbarunya dari PO Haryanto ya. Ini X bus pariwisata. Ini masih prepare ya, ini yang 190 masih dicuci di sebelah agen. Jadi yang agen sebelahnya tempat cuci mobil motor. Kita lihat yuk, warnanya biru Tosca ya. Oh ya teman-teman yang mungkin di daerah Karanganyar, apabila ingin melakukan perjalanan ke arah Jabodetabek, nggak perlu ke terminal, bisa langsung ke agen PO Haryanto yang lokasinya di pinggir jalan ini ya, dari Tugu Duren sekitar 200 meter lah. Dari sana nanti kiri jalan ada agen, dan ini di cucian mobil sini ya, tepatnya di Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Bekasi. Kita lihat lebih dekat lagi, ini kalau dilihat dari livernya, ini dari Subur Jaya ya. Sebelumnya mungkin sudah dibeli sama pariwisata sebelumnya, tapi nggak tahu ini apa namanya, yang tahu silakan komen di bawah. Menggunakan Hino berkalapan, masih leaf spring. Ini kemarin lewat depan sini ke arah terminal Kajen, gak tahu hari ini berangkat apa enggak. Kemarin sih katanya ada sedikit trouble di AC, tapi gak tahu hari ini apa diberangkatkan untuk pagi atau sore nanti. Oh, yang semalam juga ada di sini, di agensi ini juga memberangkatkan malam ya. Semalam ada Pinky Boy yang liverynya sama seperti ini, cuman warnanya pink. R190 prepare untuk diberangkatkan dari agen Karanganyar. Si tre habis selesai dicuci. Berapa penumpang dari agen Karanganyar di sini, lumayan ramai ya. Ini lokasinya teman-teman, dari Tugu Duren sana
di sepanjang jalan menuju Dajen. Nah, di sini agennya Indro Haryanto melayani rute Jabodetabek pagi jam 6.30, tapi sudah hampir jam 7. Persiapan tadi masih menunggu beberapa penumpang dan keberangkatan sore jam 6.30 malam ya. Ini masih siap-siap krunya setelah selesai mencuci kendaraan. Setelah ini langsung berangkat ke mampir ke agen Gedung Muni dan nanti kemungkinan ke IBC juga atau langsung ke Comal untuk transit beberapa penumpang sesuai dengan tujuannya masing-masing. HR 190 diberangkatkan dari agen Karanganyar. Ini lokasinya di pinggir jalan pas. Armada ini masih standby di sini dan hari ini rencananya mau servis ganti oli dan lain-lain. Gitu aja teman-teman vlog hari ini. Jangan lupa subscribe yang belum, like dan share apabila video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.